ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونحوه dan seumpamanya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, hadisnya marfu, indal khumsati, menurut imam yang lima, wafihi, dan di dalam hadis, wa kana yaqulu ba'da takbir, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah takbiratul ihram, a'udzu billahi minas samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, berlindung dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, daripada was-wasnya. Jadi syaitan itu mengacoin kita lagi sholat ya, kita lagi wudu, kita lagi ibadah, dan seluruh aktivitas kita itu selalu setan hendak mengacaukannya, was-was. Min hamzihi. Nah, kita kalau takbir itu ulang lagi, itu kan namanya was-was ya. Kalau takbir was-was itu, kata Syekhona, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, jawabannya, ya, yang pertama, yaitu apik katanya, takut ya belum jadi, dijadiin. Belum jadi, itu takbir, udah dijadiin karena tidak terkandung niat misalnya. Kalau Imam Abu Hanifah, niatnya kan bukan di takbir. Begitu melangkah, ingin sholat, udah niat sholat, sekalipun di jalanan, asal tidak ada kegiatan lain lagi kecuali sholat, ya nggak mampir-mampir dulu ngobrol, enggak. Langsung takbir ya, itu jadi. Itu Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Syafi'i dari Hamzah A sampai Ra Bakbar, dari mulai Allahu Akbar, nah, di situ mahalun niyah, tempat niat, dari mulai Hamzah A dengan Ra-nya Akbar. Kemudian sulit untuk menghadirkan niat seperti apa yang dijelaskan dalam fikih itu. Nah, maka fikih juga meluaskan, memudahkan, bahkan ya. Sebelum Hamzah A Akbar atau setelah udah ada niat, nggak apa-apa. Atau sudah Allahu Akbar, udah Akbar, masih ada niat, itu juga nggak apa-apa. Yang penting ada niatan sholat di dalam bagian takbir tadi itu. Namanya muqoronah urfiyah. Ya. Terdahulu sedikit atau terkebelakang sedikit itu niat nggak apa-apa. Dikasih nama muqoronah urfiyah. Ya. Muqoronah urfiyah. Jadi kalau ngepasin materi Hamzah A
sampai Ro'bar di situ tempat niat kan sulit. Allahu Akbar ya. Itu niat sembahyang subuh 2 rakaat nanti ikut imam kenal Ta'ala. Ya. Itu kalau enggak pas ya enggak apa-apa. Udah terdahulu niat sebelum A Hamzah Akbar ya, atau setelah Bar baru selesai ada menyelesaikan niat itu enggak apa-apa, namanya muqoronah urfiyah. Karena itu fikih menempatkan tempatnya niat dari Allahu Akbar itu kan sulit. Nanti kalau kedahuluan sedikit, kebelakangan sedikit, enggak jadi sampai 7 kali ntar belum juga jadi. Imam udah mau takbir, udah mau ruku. Akhirnya yang mungkin yang jadi-jadinya dijadiin aja. Nah itu karena kemasukan setan. Jadi kalau memang dirasa setan ngacauin, kan kita disuruh baca apa? Supaya ya kul auzur bin nas sebelumnya. Tapi kalau sudah apa namanya terbiasa tidak ada gangguan di dalam takbir ya enggak usah baca enggak apa-apa ya. Itu yang ngacoin setannya namanya khonzab. Setan yang ngacoin kita di salat itu siapa namanya? Khonzab. Itu setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak jadi-jadi. Begitu jadi yang paling jelek mungkin jadiin aja rumah takbir. Dan itu terbiasa, kalau emang kita terbiasa kayak gitu ya, ya begitu lagi setan demen. A'udzu billahi min hamazati syayatin. A'udzu bika rabbi ay yahdurun ya. Yang baca itu yang enggak. Yang baca sini a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi, daripada dia mengacaukan mengwaswaskan, wa nafkhihi, dan aku berlindung dengan engkau daripada setan yang terkutuk. Satu dari mengacaukannya waswas, fikih di dalam fikih Imam Syafi'i itu. Wa alam annal waswasa inda takbiratul ihram yadullu ala khablin fid din. Ketahuilah bahwa waswas di dalam takbiratul ihram itu menunjuki rusak itu agamanya atau. Nah, itu kan parah sekali omongan itu. Yang waswas itu yadullu ala khablin fid din, jahil dalam agama. Padahal yang kita lihat yang waswas itu kiai. Maka kata Syekhona. Ya itu mungkin karena saking apiknya supaya jangan jadi yang jelek, jadi was-was itu apik gitu. Yang kedua, was-was itu ya setan seneng. Diunin setan ya. Apa bacanya? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini bukan bacaan hadis, ini bukan bacaan sebelum sholat. Ini udah bicara hadis ini dalam sholat. Tapi di sebelum sholat juga kan a'udzubillahi min hamazatisyayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, itu juga diperintah boleh bacanya. A'udzubillahi min hamazatisyayatin. Kalau ini setelah takbir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah takbir. Lalu a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun sebelum takbir. Tapi isinya sama sebetulnya, permohonan kita kepada Allah supaya tidak diganggu sama setan, sama isinya ya. Jadi dari mulai sebelum takbir ihram kita udah mohon perlindungan dari setan. Udah sholat juga masih minta perlindungan lagi. Kenapa? Lagi sholat bisa digoda setan nggak? Ya bisa banget.
Tidak bisa. Jadi makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi, satu dari was-wasnya dengan mengacaukannya, kedua wa nafkhihi, dari tiupannya setan itu niup. Ditiup kita supaya apa? Al-kibir al-muaddi ilal kufur. Sombong yang membawa kepada kekufuran. Jadi setan itu niup kita supaya kita menjadi sombong. Melalui apa? Bisa saja melalui ya, manusia muji kita bisa juga. Jadi ujub, jadi sombong. Ya. Jadi sifat sombong itu bisa dari tiupan setan. Mungkin bisa juga kita bilang apa? Ngagul. Ngagul apa ngagul? Jadi menganggap orang itu menolak kebenaran, menghina manusia. Sebetulnya definisi kibir itu, takabur, adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran serta menghina manusia. Itu namanya kibir, takabur. Ya. Menolak kebenaran, menghina manusia. Lawanannya tawadu. Apa tawadu? Bukan tahu warna duit, bukan. Tawadu artinya antan koda lil haq, tunduk kepada kebenaran. Ya. Walaupun kita dapatnya dari orang yang lebih rendah usianya. Jadi andai kata ada yang memberikan masukan kepada kita, ada yang negur kita salah, dan dia yang memberikan masukan itu benar, itu mestinya diterima walaupun usianya lebih rendah. Ya. Antan qodalil haq, tunduk kepada kebenaran. Ya. Walaupun engkau apa mendengarnya dari orang yang lebih rendah derajatnya, ya. Karena kita salah, kita nerima, itu namanya tawadu. Ya. Kalau ciri-ciri takabur apa? Ente bocah kemarin nasihatin saya. Ya, itu kan menghina orang namanya. Ya, adapun masalah urusan salah sih enggak tua enggak muda. Jadi itu di dalam surah Al-Asr itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling berpesan dengan hak dan dengan sabar itu dari atas ke bawah nasihat. Ya, enggak. Dari bawah ke atas juga itu watawasaw bil haq watawasaw, tidak terikat dengan umur, ya. Nah, kalau kita bisa menerima kebenaran, walaupun datangnya dari orang yang lebih rendah usianya atau derajatnya, ya itu namanya tawadu. Sayyidina Umar, pernah bikin bandrol kawin, bandrol mas kawin. Siapa yang lebih mas kawinnya? 400 dirham atau dinar itu, maka masuk kas negara. Ini dia sampaikan di hadapan perempuan. Dia sampaikan di hadapan perempuan bahwa siapa-siapa yang mas kawinnya lebih dari 400 dinar atau dirham, ya. Saya lupa tuh, dinar atau dirham. Maka lebihnya harus ditaruh di kas negara. Ini perempuan apa? Tidak setuju. Ada perempuan yang ya amiral minin ama qara'ta qawlahu ta'ala. Wahai amiral minin Umar bin Khattab, apa enggak baca firman Allah
wa ataitum ihdahunna qintara wa ataitum ihdahunna qintara. Artinya perempuan itu boleh diberikan mas kawin qintara, itu malan kesir, harta yang banyak. Quran tidak melarang kalau mas kawin itu diberikan dengan pemberian yang banyak. Artinya tidak ada batasan besarnya itu mas kawin, sebagaimana tidak ada batasan rendahnya mas kawin. Yaitulah apa itu, iltamis walau khotaman min hadidin, berikanlah mas kawin walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi ya paku hatu lah gitu ya, patuk duit cepean ya, duit 500 rupiah juga itu aja digecek bikin apa cincin. Jadi tingginya mas kawin tidak ada batasan, rendahnya juga tidak ada batasan, karena mas kawin itu bukan harga seorang wanita tapi kesiapan seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga, bukan harga wanita. Karena Nabi pernah juga dalam hadisnya ya, a'zamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan, yang paling besar perempuan barokahnya, yang mas kawinnya aisar, itu yang gampang, jadi enggak minta yang berat-berat sama suaminya ya, terserah suaminya. Itu yang tanda-tanda barokah. Nah, kita kembali kepada Nabi pernah di sanggah ya dengan ayat Quran tadi. Apa kata Nabi? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah di sanggah, pernah ditolak penyampaiannya di hadapan wanita tentang mas kawin. Kemudian penolakannya, argumentasinya, dalilnya jelas. Karena dia nolaknya ada ayat Quran itu yang kagak membatasi. Kenapa Sayyidina Umar batasi? Nah, apa kata Sayyidina Umar? Asobat imro'atun wa ahto'a Umar. Itu benar tuh perempuan. Umar salah. Sebagai seorang khalifah, Umar yang didengar bahwa dia itu orangnya apa? Tegas, berani, galak ya. Tapi giliran salah, ngeri. Itu namanya tawadu, menerima kebenaran walaupun yang nyampein itu bawahan ya, derajatnya terima. Itu tawadu namanya. Jadi menerima kebenaran ya. Jadi setan emang itu yang bikin orang takabur, itu setan ya, iblis karena putus asa dari rahmat Allah, itu iblis. Setan karena mananya ihtaroko, membakar. Ihtaroko itu membakar, setan yang ngipasin ya, yang ngipasin setan supaya kita ngomong ya. Kemudian juga wa nafsihi, dan sihirnya, kita berlindung dengan Allah daripada sihirnya itu setan. Sihir itu kan bisa, kita bisa jadi salah menilai. Misalnya yang hak kita kata batil, atau yang batil kita kata hak. Ya, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ya. Jelek amalnya tapi kelihatannya bagus. Itu karena setan yang membalik, memesihir. Jadi orang kalau disihir kan nggak ingat ya bahwa itu salah apa ini enggak ya. Jadi pandangan dia tuh bagus saja, itu juga setan yang bilang itu bagus, padahal itu batil ya. Yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil ya. Yang salah dibenerin, yang bener dianggap salah ya. Itu karena juga setan tuh tiupan setan. Yang begitu tiupan setan.
Ini hadis kalau kita baca, ini ba'da takbir. Wa kana yakulu ba'da takbir. Adalah Nabi membacanya setelah takbir. Nah, pertanyaannya, bukankah kita setelah takbir baca doa iftitah dulu? Baru ta'awuz ya. Di sini disingkat, disingkat. Setelah takbir langsung ta'awuz. Ya. Nah, komentarnya dari ahli hadis ini wastanbatu Abu Daud biqaulihi babu man ra'al istiftah bi subhanakallahumma fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka hadis ini diambil istinbat oleh Abu Daud dengan perkataannya Abu Daud babu man ra'al istiftah bi subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang sudah langganan bacanya wajhatu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard, hanifan muslimah. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, di sini hadis ini adalah sebagai lanjutan dari setelah baca subhanakallahumma ya wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu langsung ta'awuz. Jadi hadis-hadis tentang doa iftitah itu banyak ya. Ada yang wajhatu wajhiya, ada yang Allahumma ba'id baini ya, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Nah, khusus sembahyang malam qiyamul lail itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya, fatiras samawati wal ard, alimul ghaib wa syahadah. Itu kalau salat malam ya, iftitahnya seperti itu. Ya, jadi yang mana sih harus kita baca? Ya, pilih. Dipilih salah satu atau digabung kalau salat sendiri. Ya, kalau ada makmumnya yang enggak boleh dengan bacaan-bacaan yang panjang karena makmum ini ada yang mau ada hajat ya, ada yang sakit ya, ada yang usianya udah lanjut ya, fa inna fihi mustaghir wal kabir wa zal hajah ya wasaqim. Kalau jadi imam ya, yang surahnya yang pendek-pendek atau bacaan-bacaannya jangan terlalu panjang, bacaan-bacaan sunnah lagi. Ya, pilih ya salah satu. Enggak baca juga enggak apa-apa doa iftitah. Enggak baca a'udzu juga enggak apa-apa, yang penting takbir Fatihah ya. Ya, ini keluasan dari apa namanya? Fikih ya. Jadi walaupun itu kerjaan Nabi, tapi belum tentu wajib. Tidak setiap itu kerjaan Nabi wajib. Tidak setiap apa yang dilakukan oleh Nabi wajib. Ya, tidak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, itu memaknakan ini perintah wajib, ini perintah sunnah dari Nabi itu adalah melalui ilmu alat, ya. Kalau hadis ya usulul hadis ya. Kalau ya Quran ya itu asbabun nuzul ya. Atau ilmu tafsir, ilmu hadis ya. Usul fiqh ya. Ada ayat yang udah enggak berlaku hukumnya tapi masih dibaca. Kayak suami meninggal perempuan itu menahan diri setahun. Mata'an ilal haul wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Mata'an ilal haul. Itu ayatnya masih dibaca, tapi udah enggak berlaku hukumnya. Yang berlaku hukumnya ya tarabbasna bi anfusihinna salasa arba'ata ashhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Itu dua-duanya ayatnya masih
ya yang ayat yang mata anil haul sudah dinasah hukumnya. Tapi kalau kita baca tetap pahalanya ada. Hukumnya udah enggak. Ya karena waktu itu perempuan ya itu keberatan, laki-laki juga merasa keberatan kalau sampai setahun baru boleh nikah. Maka dia turunin sampai 4 bulan 10 hari. Ini ilmu tafsir yang ya. Hadis juga begitu, ada yang sudah tidak berlaku lagi hadisnya walaupun kita udah baca. Berarti nikah kontrak, nikah mut'ah. Nah, itu dibolehkan di tahun Autos. Kemudian perang Khaybar udah enggak boleh lagi. Nah, itu sampai hari kiamat enggak boleh kawin kontrak, kawin plesir, kawin ditentukan dengan waktunya. Ya, itu sampai hari kiamat gua enggak boleh, tapi orang masih pakai hadis yang udah dinasah. Namanya hadisnya mansuh. Mansuh itu udah dirubah. Tapi di hadisnya masih dibaca. Ya, jadi makanya tidak setiap apa yang di dalam bab sholat sini, ya apa yang dibaca oleh Nabi, ya itu wajib. Berarti doa ibtidah kan Nabi yang baca, yang ngajarin Allahumma ibni wa baina khotoyaya wajhtu wajhiya. Nabi yang ngajarin. Nah ini ya bahwa tidak setiap yang Nabi kerjain itu Pak menjadi wajib, ya tidak sepertinya seperti itu, karena nanti ada hadis lagi Nabi enggak membaca gitu ya. Setelah takbir langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, berarti kan doa ibtidah sunnah tuh. Jadi kalau Nabi habis takbir langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Lah itu berarti doa itu enggak ada. Jadi hadis yang sudah kita baca ada. Nah, ini menunjuki kalau begitu boleh dibaca boleh enggak. Nah, gitu ya. Ya. Salat itu adalah mulanya takbir, akhirnya salam. Usolli itu termasuk rukun salat bukan? Usolli fardhusulai rakaataini ya. Mustaqbilah ya. Mustaqbilah, mustaqbil kiblah, ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhusulai rakaataini. Mustaqbil kiblah, ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu usolli termasuk salat atau bukan? Usolli bagian dari sholat bukan? Jadi usolli itu belum sholat. Yang namanya sholat itu setelah takbiratul ihram. Jadi apa itu sholat? Awaluhat takbir wa akhiruhat taslim. Mulanya takbir, akhirnya salam. Mulanya takbir, akhirnya salam. Bukan sholat. Mulanya usolli, akhirnya salam. Bukan. Sholat itu awaluhat takbir wa akhiruha at-taslim. Sholat itu mulanya takbir, akhirnya salam. Jadi ketika kita usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, itu belum sholat. Kalau belum sholat, berarti boleh minum enggak? Jadi sebelum takbiratul ihram boleh minum enggak? Boleh. Kalau belum takbiratul ihram boleh minum, masa usolli kagak boleh? Bid'ah. Ya. Bid'ah itu. Sebelum takbiratul ihram itu boleh minum enggak? Boleh. Boleh ngomong sama yang di samping kita boleh? Boleh. Masa usolli kagak boleh? Padahal usolli itu liyu'awinal lisanul qalba. Supaya lisan itu membantu menghadirkan niat di hati. Jadi, apa sholat? Mulanya takbir, akhirnya salam. Iya.
Ya, ini melebar ya. Sholat jenazah sholat atau bukan? Sholat jenazah sholat apa bukan? Hah? Sholat, karena mulanya takbir, akhirnya salam. Jadi kalau begitu, sholat jenazah mesti pakai wudu. Pakai wudu. Karena sholat ya. Sholat jenazah, sholat atau bukan? Atau doa? Sholat, karena mulanya takbir, akhirnya salam. Jadi definisi sholat itu, ya, akwalun wa ab'alun muktatahatun bit takbir wa muktatamatun bit taslim. Ya, dipikirnya begitu tuh. Akwalun wa af'alun. Jadi ada rukun qauli, ya, ada baca-bacaan, wa ab'alun, perbuatan. Ya. Akwalun wa ab'alun, segala perbuatan, segala perkataan dan perbuatan. Mubtatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, diakhir dengan salam. Nah itu artinya definisi sholat itu begitu. Jadi maka di sholat itu ada rukun qauli, Allahu Akbar. Itu qauli diucap. Jadi kalau cuma angkat tangan aja, sangat. Angkat tangan. Tapi enggak ada ucapannya, enggak ada. Enggak dilafazkan. Tidak dilafazkan, cuma angkat tangan aja. Ini salah. Angkat tangan mah sunnah, tapi takbirnya rukun. Ini dibalik, angkat tangan ininya diam aja. Ada enggak yang begitu? Di mana? Ini enggak mustahil, walaupun ngaji mulu juga ya. Karena lempangan itu belum diapain, belum dibaca. Mana rukun qauli itu, rukun qauli mesti diucap. Sama Fatihah juga begitu. Fatihah juga begitu dibaca, bukan kira-kira udah waladol ini, bukan begitu. Ya. Itu bukan dibaca, makanya akwal, rukun qauli itu mesti dibaca. Nah, baca ada dua, ada sir, ada jahar. Apa bedanya? Kalau jahar, kedengaran orang lain. Kalau sir, bihaisu yusmi'u nafsahu. Sekira-kira kita sendiri yang dengar. Walaupun gak bersuara sama orang lain, tapi sama kita harus dengar. Itu namanya sir. Sir itu adalah suara yang bihaisu yusmi'u nafsahu. Sekira-kira kita sendiri yang dengar. Kalau kedengaran orang lain, attahiyyat, assalamualaikum, itu menjahar namanya. Itu ada kan orang sembahyang di samping kita. Attahiyyat, sholat, syahadu. Itu kira-kira kita terpengaruh nggak? Makanya itu taswis namanya. Ya, ada nggak yang begitu? Assalamualaikum. Ya. Jadi kita dengerin dia. Itu taswis. Paling agak makruh ya. Bisa jadi haram itu. Ya udah buat kita sendiri aja denger yang ya. Buat kita sendiri. Itu namanya taswis. Apa susir? Ya, sir biasa. Kecuali emang kuping yang enggak tapi denger. Sama dia emang gitu sir. Sama dia sama dia sir tuh. Ya, sama dia mah itu pelan. Emang kuping enggak tapi denger. Biarin ya, kuping enggak tapi denger. Sama kita keras. Sama dia kata apa? Belum pelan. Sama dia itu yang kuping yang enggak tapi denger. Iya. Ada yang begitu? Iya. Makruh, paling agak makruh ya. Ngacauin ya. Makruh ada dua, ada makruh tanzih, enggak dosa. Ada makruh tahrim, bisa dosa. Ya. Juga jangan diapain, jangan kagak baca, salah juga. Rukun qauli, akwalun, wa'af'alun, perbuatan. Perbuatan itu ya ruku,
itidal, sujud itu af'alun. Jadi ada rukun qauli, rukun fi'li, ada rukun apa qalbi ya. Atau bahasanya zikir, zikir anggota. Gerak-gerak itu zikir anggota. Ada zikir lidah, ada zikir hati. Di dalam sholat itu mencakup tiga-tiganya. Zikir lidah, zikir anggota, zikir hati. Zikir lidah, baca-bacaannya itu. Baik yang rukun maupun yang sunnah. Baca-bacaannya namanya zikir lidah. Zikir anggota, gerak-gerik kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu namanya zikir anggota. Ya, ruku, itidal, sujud, bangun. Itu namanya zikir anggota. Zikir hati, khusyuknya. Khusyuknya, nyambungnya kepada Allah. Ya, nah, itu minimal adanya di takbiratul ihram. Karena khusyuk itu wajib di bagian sholat, tapi sunnah di seluruh sholat. Ya, Ustadz bisa menjelasin doang, ya harus banyak harus khusyuk. Ya, padahal dia juga belum tentu apa. Khusyuk, tapi khusyuk yang dimaksud, khusyuk itu khusyuk di sebagian sholat, minimal sekurang-kurangnya di takbiratul ihram. Kita ingat tuh sholat apa ya. Nah, kemudian kesononya kan bisa nyambung, bisa enggak ya. Ya karena akhirnya sowak ya. Terus stutter kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Ya gitu ya. Akhirnya ya. Kalau sampai dari bunyi terus ya, khusyuk terus sampai akhir salam ya, itu ajib sekali itu ya, ya sulit. Jadi makanya fikihnya bijaksana ya, artinya fikih hadis ya. Ini kan bulughul maram namanya hadis, fikih berdasarkan hadis ya. Khusyuk di seluruh sholat hukumnya sunnah, tapi khusyuk di sebagian sholat hukumnya wajib. Di mana sebagian sholat? Di takbir. Wajib. Kita nggak boleh memponis orang. Bayangannya nggak khusyuk, ya ngapa? Ngapa kita ngurusin bayang orang? Bayang kita juga kagak khusyuk. Bayangannya nggak khusyuk. Ya. Ya. Jadi sholat aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir. Ya, sekarang yang dimulai dengan takbir wa muftatamatun bitaslim. Jadi sholat jenazah itu sholat apa bukan? Sholat, karena mulanya takbir, akhirnya salam. Kalau ada yang mengatakan buat sholat janazah bukan sholat, doa. Mana sholat kagak ada rukunya, gak ada sujudnya. Fa'ina sholat allati la ruku'a wa la sujuda. Yang namanya sholat mesti ada ruku, ada sujud. Tapi sembahyang janazah ada rukunya gak? Sujudnya? Gak ada kan? Kalau orang cerita bahwa ada orang sholat janazah ruku dan sujud, itu ketika ditanya katanya kenapa pakai ruku sujud, mayitnya dosanya gede banget. Padahal mah dua salah pakai alasan lagi. Nggak ada. Nah di situ ada lubang yang kecil, maksudnya ilmu ya. Ini karena ilmu kita buka aja, nggak dibuka juga di kitabnya ada. Nggak pakai wudu, apa-apa. Jadi orang sholat janazah kita belum wudu, bayang aja di belakang udah ngikutin. Kenapa? Mau sholat jenazah sholat, doa sih. Enggak pakai wudu, enggak apa-apa. Itu gitu. Ini bocoran dari saya, bocoran. Jadi begini ya, saya dari masih bujangan, udah disoal saya. Masih bujangan, udah disoal, belum mondok. Bayang apa yang enggak pakai wudu boleh. Itu di kitab Mizanul Kubra juga bisa ada, di Syekh Muhajirin juga itu ada karangannya. Jadi sholat jenazah nggak pakai wudhu nggak apa-apa, doa sih, doa kan nggak pakai wudhu nggak apa-apa gitu. Tapi habis ngaji begini Pak, besok jangan pakai ngomongin kata Ustadz Mahfud itu mbak jenazah nggak usah pakai wudhu. Tentuarin begitu lagi, saya kasih tahu bocoran dikit jo, jogedein nyampeinnya salah lagi. Udah nggak usah pakai wudhu. Saya cerita tadi begini ya, ini imam pakai wudhu ya pada makmum, kita sampai belakangan ya. Mau kalau pakai wudhu dulu ketinggalan ya, padahal ketinggalan nggak apa-apa ya. Sekarang udah sembahyang aja ikutin ya,
Kalau ditanya, enggak punya wudu sih sholat? Ya, doa sih. Lah, sholat. Masa sholat enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya? Gitu. Ini ya komentar yang sampai, itu komentar ulama-ulama di kitabnya. Tapi jangan dijadiin dalil, terus ada perubahan di Darul Falah, besok, sembahyang jenazah, enggak usah pakai wudu. Itu salah, Pak, nanggap-nanggapinnya begitu ngaji. Sebab kalau kayak dibeginiin, ntar pulang-pulang nafsirinya beda-beda lagi. Ya. Saya, itu lubang kecil dari itu ya, ada ilmu tapi yang jarang dikeluarin. Ya mungkin bukan jarang dikeluarin, kayaknya yang lain enggak tahu. Tahu juga lah yang lain. Yang lain juga ngaji sama kitabnya ya. Kalau dia sampai ke bab itu ya. Jadi mengapa kok ada yang bilang sunnah idul iftitah? Ada yang bilang auzu sunnah. Nah, ini hadis berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yastabdu shalah bitakbir wal qiraah. Nabi kata Aisyah mulain salat takbir terus langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada doa, enggak cerita Aisyah doa kita, enggak cerita ta'awuz, enggak cerita bismillah. Ya, makanya ketika kita ke Saudi ya, ke Mekah Haramain, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Iya. Baca bismillah enggak? Baca bismillah enggak? Enggak. Dari mana nilainya enggak? Tahu-tahuan. Mau udah nanya sama imamnya. Begini, nilainya begini. Perhatikan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jangan dibilang gak baca bismillah. Baca, cuman sir. Ya baca pelan. Karena ada jedah antara Allahu Akbar dengan Alhamdulillah. Bisa saya katakan, mungkin baca, cuman dia pelan nih, gitu. Lalu Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca enggak? Bismillah. Enggak, bilang itu karena enggak ada jedahnya. Begitu. Nah, Nabi satu waktu memeraktekannya pakai bismillah, satu waktu tidak pakai bismillah. Nah, makanya tuh dibilang bismillah jadi bagian dari Fatihah. Ya, ada lagi bismillah bukan bagian dari Fatihah. Gitu. Nih, hadis Aisyah. Adalah Rasulullah memulai salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kagak cerita itu. Berarti doa iftitah sunnah. A'udzu sunnah. Kalau bismillah khilaf ulama ya, khilaf ulama. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Nah, Syafi'i kita mewajibkan baca bismillah. Ada masalah sirnya, jaharnya itu ya boleh-boleh aja ya. Di tempat sir ya sir, di tempat jahar ya jahar. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu. Nabi kalau ruku enggak ngangkat palanya. Jadi rata gitu ya. Siku. Jadi enggak palanya enggak lengek ke atas ya. Lam yuskhis ra'sahu. Jadi siku. Siku rata. Walam yusawwibhu walakin baina zalik. Juga enggak ngeliatin selangkangan tuh pala ngeliatin selangkangan. Ya, ada yang begitu enggak tuh? Ruku kemuatan pala pada nunduk sampai ngeliatin apa? Ada enggak yang begitu? Kelebihan. Walaupun itu enggak bantal ya. Kelebihan. Jadi wa kana baina zalik antara demikian. Ya. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku bangun dari ruku lam yasjud hatta yasawi qa'iman. Kalau sudah ruku ya. Dia bangun dari ruku. Berdiri dulu lempeng baru sujud. Coba ruku. Ruku gimana ruku?
Jadi wakana jarak Allah miskis rosahu ya. Jadi palanya itu rata. Jadi lam yusis artinya enggak begitu dengan lengek ya. Kemudian wala yusab wa kana idza rafa'a min ruku bangun dari ruku. Nah, baru turun. Jangan setengah baru belum nah, sami Allah. Belum tuh, belum tapi rempeng udah. Belum lempeng udah turun. Ada kayak begitu? Mau kondangan mau mana sih? mau kantor kubur. Mau pergi kemana itu? Belum lempeng udah. Itu pernah ngeliat nggak? Pernah ngeliat orang sholat begitu nggak? Pernah kan, iya. Wa kana iza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan. Juga kalau sujud, ya bangun sujud, ya duduk bener-bener. Ya wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Setiap dua rakaat ada at-tahiyyah. Wa kana yupri rijlahul yusra wa yansibal yumna. Ya, itu gimana duduknya? Duduk iftirash. Kana yaprisu adalah dia duduk iftirash ya. Dan adalah dia duduk iftirash. Mengiftiraskan kakinya yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Ya, berdiri itu, yang kanan berdiri. Nah, itu sunnah apa wajib? Sunnah apa rukun? Sunnah apa rukun? Duduk begitu tuh, sunnah apa rukun? Wa maknahu yajuzu shalatul iftir wa fihi hujjatun li Abi Hanifah anna shalat muftaris fi jamil jalasat. Wa inna Imam Malik annahu yusannut tawarruk bil jami. Jadi kalau Imam Malik yang terakhir gitu juga ya. Wa tawarruk bi ayukhrija warikahul yusra min tahtihi. Nah, kalau yang terakhir gimana? Ya dimasukin. Ya gitu. Dimasukin. Nah, gitu. Itu namanya duduk tawarruk. Kalau tahiyat yang pertama duduk iftiras. Hukumnya. Nah. Karena ada yang kakinya agak bisa ditekuk. Iya, ente sih biasa begitu kalau saya ditekuk bahaya ini ya. Makanya itu jatuh hukumnya apa? Duduk iftiras ya, itu semuanya menurut Abu Hanifah. Ya. Julus fi shalah mubtarisun fi jami'il jalas. Jadi rakaat yang pertama, tahiyat pertama, tahiyat kedua itu duduknya sama. Itu kalau Abu Hanifah. Jadi tasahud yang akhir seperti duduk tasahud awal itu Abu Hanifah. Kalau Imam Malik mau tahiyat awal, tahiyat akhir sama. Jadi tahiyat akhir disamain dengan duduk tahiyat awal itu Imam Malik. Nah, kalau kita Imam Syafi'i, nah, kalau Syafi'i sunnah ayyajlisal muslim. Jadi sunnah itu nekuk-nekuk begitu sunnah. Jadi kalau kita dapetin ada yang kakinya begini aja nyeret ya. Nyeret begitu diseret ya. Nyeret. Itulah kita sahud nih. Ini ngomong beda nih ya. Bukannya lagi sujud. Kalau sujud anggota sujud. Ini mesti begini. Tapi kalau udah dia duduk tahiyat awal begini diseret kakinya seret. Jadi enggak ditekuk gitu. Perut jarinya enggak begini. Itu sah saja karena sunnah. Jangan nyalain orang salat. Oh, kakinya begitulah. Orang ini bukan sujud. Tahiyat. Tahiyat enggak mesti ngetekuk enggak apa-apa. Tahiyat enggak begini enggak apa-apa. Tahiyat begini enggak apa-apa. Apalagi kakinya sakit bisulan ya. Yang disamain ya. Nah, itu juga ruku tadi yang kagak sakit pinggang. Kalau yang sakit pinggang rukunya melendeng gitu ya. Kagak rata. Enggak apa-apa. Ya udah ditekuknya susah. Nonggeng gitu nonggeng. Enggak apa-apa ya udah sakit pinggang. Sakit pinggang aja enggak apa-apa. Atau yang ini mesti tangan ada di mana? Dia kan di dengkul ya. Kalau tangannya kepanjangan di dengkul masih nendengkeng juga. Ya kalau tangannya panjang misalnya enggak normal ya. Jadi di betis baru bisa siku ya. Enggak apa-apa.
Ini yang normal kayak gitu, tangan kaki didengkul, siku. Dikit lagi ya, dikit lagi. Wakana yanha'an uqbati syaitan. Duduk yang dilarang, manabi duduk uqbati syaitan. Uqbati syaitan itu pantatnya ke karpet yang enggak kakinya dua-duanya kiri kanan ya. Pengin contohin dah. Bisa enggak? Pantatnya ke bawah. Nah, itu juga masa begitu tasahud. Ya, itu dilarang sama Nabi begitu tuh. Dilarang sama Nabi gitu. Mm-mm. Ya. Wa yanha ayyab tarisar rajul zira'ihi tarasabu. Nih, yang dilarang lagi coba. Tapi ya sama sah aja ya. Cuma larangannya enggak batal. Enggak batal begitu juga. Nah, yang dilarang lagi apa? Apa namanya? Setan-setan ini. Ya. Duduk setan. Iftiras kam anjing apa? Anjing. Duduk iftiras anjing gimana? Iftirasnya anjing. Nih ininya nih di. Nah, ini nih tuh. Lengannya dikebawain begitu. Jadi kan dengkreng anjing itu. Itu begitu. Ya begini ininya. Ya. Contohin lagi tuh enggak kelihatan. Ininya nih. Maunya diangkat. Bagaimana? Oh, kira-kira kucing mau lewat bisa. Kira-kira kucing mau lolos bisa. Jadi begitu. Ya. Kucing melewat sini nih. Bisa. Kalau perempuan mesti begini. Ya. Kalau perempuan jangan begini. Ambak-ambakan. Perempuan begini. Ya, kalau orang Arab kan tahu sendiri segini ya enggak. Ini bisa kata bisa kemarin bisa itu. Jadi kalau perempuan begini itu. Ya, di lempengan buah dadanya dikencengin. Kalau kita laki-laki begini, kalau begini itu iftirasu sabu binatang, anjing. Namanya ik'a, duduk ik'a itu. Ik'a ya. Itu hadisnya nanti yang nanti hadisnya. Wa kana yakhtimu sholat bitaslim ya habis ini. Wallahu alam ya. Wa kana yakhtimu sholat bitaslim, kalau udah salam assalamualaikum warahmatullahi kentut. Habis ini ken sah enggak? Sah. Sah enggak? Biasa, iya, ya. Wakana yakhtimu sholat bitaslim fi dalilu liman qala inna taslim ruknun min arkani sholat. Salam itu salam yang pertama. Wahaza mazhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad mengatakan rukun sholat yang terakhir adalah salam pertama. Ya. Wakala Abu Hanifah at-taslim sunnah. Nih. Ini yang bocoran lagi nih. Imam Abu Hanifah mengatakan salam itu sunnah. Bihaisulau tarakahu sohat sholatuhu. Misalnya begini. Udah kebelet banget pengen kentut. Keduluan kentut baru salam. Abu Hanifah sah. Ntar jangan dirubah lagi nih Piki. Ini. Mola Abu Hanifah at-taslim sunnah. Bihaisu lau tarokahu sahat sholatu. Nggak salam juga sah. Wa bihaisu lau fa'la munafian disolat min hadasin. Atau andai kata terjadi hadas. Kentut au nahwi sahat sholatu. Tahazal hadis misdaku hadis. At-Tirmizi wari miftahu sholat at-tuhur. Wa tahliwa taslim. Dia kembali kepada tiga mazhab. Mayoritas ulama mengatakan salam pertama itu rukun. Jadi kalau belum salam udah kentut ya batal begitu. Hanya Abu Hanifah yang mengatakan jadi udah begitu. Jadi yang jumhur ulama itu apa? Udah
sholat. Itu mulainya takbir, akhirnya sunnah. Itu assalamualaikum sama siapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sama siapa? Assalamualaikum kan wajib. Nah, sunnah. Kalau menurut di luar sholat, ya. Di luar sholat, assalamualaikum sun. Jawabnya wajib. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi. Ini di samping kakak. Waalaikumsalam. Kan enggak itu. Jadi assalamualaikum niatnya sama siapa tuh? Ya, ada niatnya kan doa. Doain siapa? Dia pada diam aja, no. Yang dia pada sholat juga, masa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya batal. Berarti udah khitabnya kepada manusia. Kalau kita jawab, jadi kita nyai belum salam dan jawab. Ngomong sama orang. Jadi kita ini assalamualaikum kepada yang di samping. Tapi di samping kita, jangan menjawab dengan lafaz. Kalau enggak, sama malaikat. Kita sama yang diri, assalamualaikum enggak? Assalamualaikum juga. Sama siapa? Sama malaikat dan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia enggak jawab. Waalaikumsalam. Kalau kita sama yang diri, assalamualaikum juga kan? Assalamualaikum siapa? Malaikat. Wallahu a'lam bishawab.